Thank you.
sebuah aset pelayanan publik di bidang pelestarian budaya, pendidikan, dan rekreasi. Lokasi museum ini berada di dataran Bukit Putri, Kota Batam. Oke, ikuti keseruan saya selanjutnya. Thank you.
sini saya sudah bersama Kakak sama Mas Arbi. Atas nama Kak Arbi. Pertanyaan yang pertama, apa saja koleksi yang dipamerkan dalam museum ini? Koleksi di museum ini itu yang pertama ada surat Titani, nasi besar namanya. Terus ada kapal juga, ada bangkeng, ada topeng Makyong, teater Makyong. Ada jam juga, jam simpang jam. Ada banyak lain. Pertanyaan kedua, siapa yang meresmikan museum ini? Museum ini itu yang meresmikan pemerintah. Jadi awalnya dibangun itu di tahun 2013 akhir. Di tahun 2014-nya museum apa sebelum jadi museum disebut namanya Gedung Astaka karena gedung ini dipakai untuk MTQ Nasional yang ada tulisannya di situ. Terus tahun 2019 baru diresmikan sebagai museum. Mengapa museum ini disebut dengan Museum Raja Raja Ali Haji? Karena Raja Ali Haji sudah termasuk di dalam salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Apa tujuan dibangunnya museum ini? Tujuan dibangunnya museum ini supaya adik-adik, anak-anak sekolah itu ada tempat edukasi bahwa Batam sudah punya museum. Benda-benda koleksi dan kebudayaan Museum Raja Ali Haji berasal dari mana saja? Berasal dari Nongsa, daerah Sambau, terus ada juga yang beberapa dari Batam Padang. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih agak menunjuk beberapa. Sekian video vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.